Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya di keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dan di diberlimpahan di keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Dan sebelum kita uh, kita masuk di bahasan berikutnya, maka di antara kosakata yang dalam bahasa Indonesia yang aslinya dari bahasa Arab adalah kosakata syahwat. Syahwat yang ini ada dalam bahasa Indonesia aslinya adalah dari bahasa Arab dan syahwat dalam bahasa Arab itu memiliki sejumlah pengertian. Yang pertama Syahwat itu terkadang artinya keinginan. semua bentuk keinginan bisa disebut dengan syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat ngomong, syahwat belanja. Maka ini semuanya disebut syahwat. Jika bahaya jika orang tidak punya syahwat makan, nanti mati nanti bahaya jika orang tidak punya syahwat minum bisa mati karena kekurangan cairan dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada terkadang kata-kata syahwat itu artinya keinginan yang jelek-jelek. Ya, maka hati itu rusak dengan namanya dengan salah satu penyakit hati namanya fitnatu syahwat, fitnah syahwat. Artinya, keinginan yang jelek-jelek, ingin mencuri, ingin merampas, ingin uh, usil, ingin nempeleng orang, ingin bunuh orang, semua keinginan untuk berzina, untuk humu, untuk ini, semua keinginan <coughs> jelek itu juga dalam bahasa Arab <coughs> disebut dengan sebutan syahwat. Semua keinginan yang jelek dan buruk. Kemudian yang ketiga, terkadang kosakata syahwat itu digunakan dalam pengertian keinginan terhadap lawan jenis. Mulai dari terpesona, karena melihat Misalnya. Ya, mana yang ketiga untuk syahwat adalah keinginan berkaitan dengan lawan jenis dari mungkin terpana dan terpesona karena melihat lelaki ganteng atau melihat cewek yang cantik, yang seksi atau sampai uh, hal yang lebih dari itu. Semisal ada misalnya dalam madhab hambali menyentuh perempuan atau lawan jenis itu membatalkan wudhu jika dengan syahwat namun tidak jika tanpa syahwat maka syahwat di sini artinya keinginan terhadap lawan jenis dari level yang paling rendah yaitu terpana dan terpesona dengan terpana, terpesona, gemes dengan lawan jenis itu disebut dengan syahwat. Ya, maka itu tiga atau kurang lebih itu tiga makna yang biasa digunakan untuk kosakata syahwat dalam bahasa dalam bahasa Arab meskipun kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya syahwat itu mana, maknanya identik yang ketiga ya. Kalau di bahasa Indonesia ada dipakai kata-kata Atau muncul orang orang Indonesia ngomong syahwat itu biasanya maknanya makna yang ketiga tadi berkaitan dengan lawan jenis. Nah di Kesempatan kali ini kita akan gunakan kata, kita akan gunakan kata-kata syahwat dalam pengertian keinginan, yeah. syahwat dalam syahwat dalam pengertian keinginan makan, keinginan minum, keinginan melakukan hubungan badan, keinginan untuk tidur dan seterusnya, yeah. keinginan punya duit, keinginan punya harta, keinginan punya keluarga, keinginan punya istri, itu semua syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada diri manusia syahwat, dalam artian keinginan untuk ini dan itu. Dan syahwatun nafsi dan keinginan yang ada dalam diri, syahwat yang ada dalam diri yang Allah ya, tidaklah Allah berikan kepada kita kecuali untuk faedah dan manfaat. Tidak menjadi satu hal yang sia-sia tanpa ada manfaatnya. Contohnya, seandainya bukan karena syahwat makan, niscaya orang tidak akan mengkonsumsi makanan. Dan jika tidak makan, bahaya, mati. Seandainya bukan karena syahwat, keinginan untuk melakukan hubungan biologis, Ya, seandainya hilang itu dari semua manusia, maka di saya manusia tidak lagi berketurunan, sehingga syahwat-syahwat yang memang kodrati, yang memang ya, alami itu pada dasarnya punya manfaat, berbagai macam keinginan syahwat atau keinginan yang ada dalam diri manusia pada dasarnya itu Allah letakkan pada diri manusia untuk manfaat sehingga yang tercela dari berbagai macam syahwat ini adalah udulu syahwat syahwat yang berlebihan pingin makan yang berlebihan pingin ngomong yang berlebihan, pingin tidur yang berlebihan. nah ini yang itu yang tidak baik. tapi pingin makan atas dalam atas dalam batas wajar itu penting. pingin tidur atas di, uh, masih dalam batas kewajaran itu penting. Ya, tapi kalau sudah berlebihan overdosis, nah itu yang terjala Kemudian di di tengah-tengah kaum muslimin itu ada orang yang karena ingin apa ya ingin betul-betul soleh itu sampai anti dengan semua bentuk syahwat dan nafsi keinginan-keinginan jiwa. Maka ada sejumlah orang yang Ya, tidak faham hal ini bahwasanya kalau dalam batas wajar, dalam batas toleransi, Syahwat-syahwat kodrati yang ada dalam diri manusia itu diperbolehkan dan penting. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ada sebagian orang yang tidak paham, dan dia ingin menjadi orang yang betul-betul saleh. Akhirnya, dia tinggalkan semua yang menjadi keinginan jiwanya, dan itu dianggap sebagai puncak kesolehan. Maka ini yang betul bukan puncak kesalehan. Namun yang betul ini adalah bentuk zalim terhadap diri sendiri karena tidak menunaikan hak diri. Karena diri kita itu punya hak yang wajib ditunaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Dirimu punya hak yang wajib ditunaikan, dikasih makan, supaya tidak kelaparan, dikasih minum supaya tidak dehidrasi. Kemudian dikasih istirahat dan tidur supaya tidak terporsir. Maka ini hak diri. Maka semua kemudian tidak mau memberikan apa yang menjadi keinginan-keinginan jiwa secara total, ini bentuk kezaliman. maka ada sampai ada orang yang ingin menempuh jalan kesolihan mengatakan saya sekian tahun punya keinginan untuk makan ini ya. namun saya tidak mau memberikannya ya. sekian tahun saya ingin makan roti begitu kemudian punya keinginan malah tidak di, dikasihkan selama sekian tahun dengan bangganya dia ceritakan demikian maka apakah ini satu hal yang benar? Ya tentu jawabannya satu hal yang tidak benar ada inhirafun anil Ini penyimpangan dari jalan yang halal. Selama misalnya ingin ingin memakan makanan yang itu halal, mubah dan tidak berlebihan, tidak boros, tidak buang-buang duit, apa salahnya? Ingin makan bakso misalnya, tiba-tiba kangen nih pingin bakso. Maka ada sebagian orang yang beranggapan bahasanya jalan kesolehan kalau pingin itu malah nggak dikasih. Itu dianggap sebagai jalan kesolehan. Ini satu hal yang tidak benar. Ketika dia menginginkan satu hal yang mubah, satu hal yang halal, didapatkan dengan cara yang halal, tidak berlebihan, tidak boros dan buang-buang duit, tidak terlalu mahal, melebihi budget dan yang ada maka apa masalahnya maka anti dengan hal semacam ini ini adalah bentuk penyimpangan dari jalan yang halal dan menyelisihi ajaran Nabi saw menyelisihi ajaran Nabi bagaimana ajaran Nabi ajaran Nabi itu menikmati dan menikmati sesuatu yang diinginkan selama itu halal. Nabi itu menikmati, beliau suka apa, suka makanan yang manis, beliau makan ketika beliau pingin makan yang manis dan beliau memang suka beliau menikmatinya, beliau pingin minum madu, beliau pun mengkonsumsi madu dan seterusnya. Sehingga orang yang punya anggapan bahasanya jalan kesolehan itu adalah dengan tidak memenuhi keinginan-keinginan diri. Ini satu hal yang tidak benar. Ini adalah orang yang ingin zuhud, namun dengan ilmu yang pas-pasan, tidak mengerti dan tidak menyadari bahasanya yang dilakukan itu menyimpang dari ilmu yang benar. Sehingga ya, pingin zuhud dengan ilmu yang yang minim akhirnya dia cegah dan dia halangi dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya sama sekali. Maka sikap semacam ini, sikap terhadap badan semacam ini lebih dekat kepada bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dibandingkan ya, sikap adil kepada diri sendiri. wa inna Hal yang diinginkan itu semestinya tidak dituruti itu dalam beberapa kondisi. Maka di sini sampaikan eh, manajemen yang tepat ya, tentang mengelola keinginan diri. Betul, sejumlah hal yang jadi keinginan diri itu semestinya ya tidak dituruti yang pertama tidak saubat atau ilaihi. jika jalan untuk mendapatkannya sulit maka jangan terlalu memaksakan diri kemudian contohnya hal tersebut tidak akan didapatkan Ila biwajihin makruhin kecuali dalam bentuk yang sang, yang tidak disukai pingin sesuatu namun sesuatu itu terlalu memaksakan diri jadinya terlalu mempersulit diri ya, maka ini ya, pingin makanan namun susah sekali makanannya itu Makanan yang halal, mubah namun eh, harus bersusah payah. Yang keterlaluan untuk itu, pingin pergi ke suatu tempat, padahal tidak punya duit. Pingin pergi ke suatu tempat yang indah, yang bagus, padahal tidak punya duit. Akhirnya, kalau dipaksakan, eh, dia harus menyiksa diri untuk bisa. Sampai ke sana. Akhirnya jalan kaki sampai ke sana. Gara-gara cuma ingin menuruti keinginan sampai di tempat yang indah yang dia inginkan. Maka ini manajemen terhadap cara pola pengelolaan terhadap diri sendiri yang tidak bagus. Yang kedua, oh, ya khafu liha azmi. Da, yang kedua dikhawatirkan jika menikmati maka tekadnya akan hancur. Maka ada semacam keinginan untuk istirahat. Itu biasa ada nasihat, ya istirahat jangan lama-lama. Nanti kalau istirahat kelamaan, akhirnya malah tidak lagi punya semangat untuk belajar. Tidak lagi punya semangat untuk kerja. Kenapa? Karena sudah terlalu menikmati kesenangannya. Nah ini jika menikmati apa yang jadi keinginan diri itu menyebabkan lunturnya tekad dalam hal-hal yang positif semestinya ditinggalkan. Misalnya orang belajar itu perlu libur tapi libur jangan kelamaan ya, libur sekolah kok dua bulan itu nanti malas sekolah ya, nanti dampaknya malas sekolah libur ngaji karena ya, karena libur ngaji kok kelamaan itu nanti malas ngaji nah, ini badan capek saya istirahat dulu ya, istirahat dulu itu nanti kalau kelamaan nanti tekadnya jadi ya, jadi luntur orang yang sudah punya misalnya rutin puasa Senin-Kemis akhirnya karena badan yang tidak fit istirahat ya, puasa Senin-Kemisnya libur dulu itu satu hal yang tidak mengapa tapi kalau kebanyakan ya, akhirnya nanti ya, tekadnya untuk puasa Senin Kemis jadinya rontok, jadinya bubar. puasa Senin Kemis aslinya punya kebiasaan punya puasa Senin dan Kamis karena badan tidak fit istirahat. Tidak puasa Senin dan Kamis istirahatnya dua bulan. kalau istirahatnya dua bulan itu untuk berangkat lagi bisa puasa Senin dan kemis itu satu hal yang sangat berat karena tekadnya sudah Ya, tekadnya sudah buyar sehingga yang kedua disampaikan keinginan diri itu jangan dipenuhi manakala berdampak ya, buyarnya tekad inhilalu azmihi kenapa kok tekadnya bu, bubar karena dirinya sangat menginginkan untuk Menikmati hal yang disukai tersebut secara berkelanjutan, secara berkelanjutan orang yang sudah punya kebiasaan sholat malam, misalnya tahajud. Badan capek, capek sekali istirahat selama beberapa malam, tidak bangun tahajud. Tapi itu kalau kelamaan, itu nanti tidak bisa bangun tahajud lagi. Kemudian yang ketiga, dan ayah min ziyadata sibain. Ini terutama untuk makan atau mewaspadai keinginan diri manakala itu berdampak lap kenyang yang berlebihan, akhirnya badan jadi berat untuk diajak beribadah. keinginan diri itu berkenaan dengan makan dan minum maka juga perlu diwaspadai kalau kekenyangan itu akhirnya badan berat untuk melakukan aktivitas inginnya hanya duduk saja akhirnya tidak produktif nah ini di tiga kondisi ini disarankan seorang muslim yang ingin memanage dirinya untuk tidak Menuruti apa yang jadi keinginan diri. Yang pertama, kalau menuruti keinginan diri itu satu hal yang berat, satu hal yang sulit. Akhirnya, gara-gara cuma pengen motor baru, ya harus berhutang. Ya padahal, ya tidak punya kemampuan tanpa perhitungan yang logis, gimana berhutang akhirnya menyusahkan diri sendiri sekedar untuk mewujudkan keinginan. Ini sikap yang tidak benar. Kemudian yang kedua, yeah, yeah. manakala menuruti keinginan diri itu berdampak buyarnya tekad dan ini terjadi manakala kelamaan, yeah, kelamaan beristirahat, kelamaan libur. Ya, baik itu libur dalam ya, aktivitas duniawi ataupun dalam aktivitas ya, keagamaan. Dan yang ketiga, khusus berkenaan dengan masalah asupan makanan, yaitu ya, manakala berdampak kekenyangan. Sedangkan eh, menikmati hal yang mubah, apa yang jadi keinginan diri dan itu mubah. Ini ya, boleh Makanan yang mubah, tempat indah, yang tempat yang indah, senang-senang dengan hal yang halal, dan itu hanya di sebagian waktu tidak terus-menerus. Sebagai hiburan untuk menguatkan jiwa, setelah itu fresh, diharapkan nanti bisa melakukan. Setelah badan fresh, bisa melakukan aktivitas yang manfaat dan produktif dengan energik, nah, maka itu tidak apa-apa. Itu bentuk berlibur yang bentuk berlibur yang di, diperbolehkan. paling yeah. <tuh> kakatibi lil maridi maka itu seperti statusnya obat bagi orang yang sakit. Obat bagi orang yang sakit itu yeah tidak boleh terus-menerus. Kadang kita perlu obat untuk orang yang sakit, namun tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus nanti bisa obat yang dikonsumsi terus-menerus punya efek pada ginjal, punya efek ke ini dan itu. Ya, maka terus-menerus kerja itu juga ya, nanti kemudian bikin jenuh. Gitu. Maka perlu ada libur dalam seminggu dalam sepekan misalnya sehari libur dalam setahun punya hak cuti sekian lama itu tujuannya adalah litakwiatun nafsi. Ya, untuk menghilangkan kejenuhan kejemuan supaya nanti bisa uh, supaya kemudian bisa fresh bisa energik ya, karena diberi waktu libur dan pada saat waktu libur itu diberilah apa yang menjadi keinginan diri keinginan jiwa untuk nyantai untuk tidur untuk makan-makan untuk pergi kemana yang uh, yang indah yang menarik maka ini statusnya menikmati hal yang mubah yang jadi keinginan jiwa itu yang tepat adalah seperti obat bagi orang yang sakit ini ada kebutuhan jenuh perlu istirahat, senang-senang, menikmati hal yang mubah. Ya, namun jangan kelamaan. Yumdahu wala yudhamu. Ya, maka berobat bagi orang yang sakit, satu hal yang terpuji dan tidak tercela Menikmati hal yang mubah, yang bahasa praktisnya adalah liburan, senang-senang, secukupnya seperti kebutuhan terhadap obat itu satu hal yang dipuji dan tidak dicela. Wala basa birifki bin nafsi karena menuruti apa keinginan jiwa yang diantara bentuk praktisnya kita sebut dengan berwisata, berlibur. Ini adalah bentuk sikap bersikap lembut kepada diri sendiri dan ini satu hal yang tidak mengapa ditakwa ala suluki untuk supaya kuat, energi fit untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang produktif, aktivitas yang memiliki uh, bermanfaat untuk sisi dunia ataupun bermanfaat dari sisi akhirat. Ini tentang masalah uh, syahwat atau keinginan jiwa. Kemudian, poin yang kedua yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tanda akhlak mulia, tanda-tanda atau indikator akhlak mulia. Maka satu hal yang patut di, disadari dan diingat bahasanya akhlak mulia itu adalah bersifat dengan sifat orang-orang yang beriman. Itu Ringkasnya bisa ya, bisa disimpulkan demikian. Semua kita ingin jadi orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia bagi pandangan seorang muslim adalah terkumpul pada diri kita sifat-sifat orang yang beriman. Dan sifat-sifat orang yang beriman itu telah Allah ceritakan di Al-Quran, di banyak ayat, di banyak surat. Misalnya di uh, di surat Al-Anfal Allah ceritakan bahasanya inamal mu'minuna hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang idha dhukirullahu wajilat buhum adalah orang yang jika disebut nama Allah hatinya gemetar, hatinya takut. Salah satu makna ayat ini yaitu takut ketika disebut nama Allah adalah Ya, menerima nasihat ketika dinasihati pakai nama Allah. Itu yang dimaksud dengan idza wajilat Ketika melakukan kesalahan, berbuat maksiat, ada orang yang mergoi kemudian nasihati. Itaqillah. Takutlah engkau sama Allah. Yang kau lakukan itu buruk, yang kau lakukan itu satu hal yang Allah larang maka mendengar nasihat tersebut langsung masuk di hati kemudian dia tinggalkan hal itu itu salah satu penjelasan ahli tafsir untuk makna ayat ini wa idza tuliyat alhim ayatuhu zadatum imana jika dibacakan ayat-ayat Allah itu tambah iman ketika hadir di majelis ilmu di pengajian dibacakan ayat ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, hadis Nabi, selesai pengajian tambah imannya. Itu tanda orang yang beriman. Kalau setelah selesai pengajian, sama sebelum pengajian biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang hal yang baru dalam dirinya. Nih, kayaknya hampa-hampa saja, hambar-hambar saja. Nih, maka tapi tidak ada pada diri kita ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman jika dibacakan ayat contoh tempat kita bisa mendapatkan pembacaan ayat adalah pengajian. Zadatum iman. Maka pengajian yang disimak, yang diikuti itu masuk ke hati sehingga ada sesuatu yang terjadi di hati setelah ya, ikut pengajian. Nah ini tanda orang yang beriman. Wa ala rabbim ya tawakalun. Dan mereka adalah orang yang tawakal kepada Allah. Orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Rajin berinfak, rajin sholat. Nah ini akhlak, ini sifat orang yang beriman dan itu akhlak mulia seorang muslim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang akhlak orang yang beriman di surat At-Taubah ayat 112. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin ruku, rajin sujud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga aturan-aturan Allah. Maka ya. mereka itulah orang-orang yang beriman yang layak untuk mendapatkan wabashiril Mukminin. berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun. Qada aflah Al-Mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang yang khusuk dalam solatnya. Antas di antaranya Allah sebutkan, mereka adalah orang yang di, di surat Al-Mu'minun, orang yang amanah, orang yang komitmen dengan perjanjian, orang yang menjaga kemaluan dan seterusnya itulah orang yang beriman. Demikian juga Allah ceritakan di surat Al Furqan. Allah menceritakan ibadul Rahman, hamba-hamba Allah Zat yang maha penyayang. Mereka itu orangnya tawadu. Mereka itu orang yang tidak suka ribut. Jika ada orang yang suka usil ganggu, maka mereka hanya Senyum saja dan tidak mempedulikannya karena memang tidak suka ribut. Mereka orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan seterusnya. Maka siapa yang bingung tentang dirinya? Saya itu akhlaknya bagus ataukah jelek? Ya. Yeah maka silahkan sodorkan diri kita dengan ayat-ayat di atas. Surat Al-Anfal di ayat yang kedua, Surat At-Tawbah 112, Surat Al-Mu'minun sampai ayat yang ke-9, Surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Maka siapa yang ingin tahu saya itu orang yang berakhlak mulia atau tidak, Cobalah bandingkan diri kita dengan, ya, ya, dengan empat surat di atas, ada di surat Al-Anfal, surat At-Taubah, Al surat Al-Mu'minun, dan surat Al-Furqan. Kira-kira berapa persen kita memenuhi ya, poin-poin yang ada di situ? Kita bikin checklist, kita sudah seberapa. Hmm. Ya maka siapa ya maka adanya semua poin-poin yang ada di di surat ini itu berarti tanda akhlak mulia kalau semuanya hilang berarti itu akhlak yang buruk kalau sebagiannya ada sebagiannya tidak ada maka ini menunjukkan ya akhlak jelek bercampur dengan akhlak Dan ketika itu kondisinya maka semestinya sibukkan diri untuk menjaga mempertahankan akhlak yang baik yang sudah ada dan berupaya bekerja keras untuk memiliki akhlak mulia yang belum ada. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kriteria orang-orang yang beriman. Dengan melalui hadis-hadis tentang kriteria orang yang beriman, Nabi menyampaikan kepada kita tentang bagaimanakah akhlak mulia yang semestinya dimiliki oleh orang yang beriman. Contohnya, ini hadis-hadis tentang sifat orang yang beriman yang itu secara tidak langsung adalah hadis-hadis tentang akhlak mulia. Misalnya dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan waladinabsi biadihi demi Allah adat yang nyawanya Muhammad ada di tangannya layu minu abdon hatta yuhibbali akhihi ma yuhibu dinabsihi seorang hamba itu tidak akan menjadi hamba yang beriman sampai dia menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dan dia artinya demikian Artinya, dia juga benci terjadi pada orang lain, tidak ingin terjadi pada orang lain, apa yang tidak dia inginkan terjadi pada dirinya sendiri. Nah, itu orang yang betul-betul beriman. Maka, orang yang beriman itu bisa gembira ketika saudaranya gembira dan sedih ketika saudaranya sedih, karena dia ingin orang lain gembira, sebagaimana dia ingin dirinya gembira. Yeah. Dan dia tidak ingin orang lain sedih sebagaimana dia tidak ingin dirinya sedih. Maka orang yang sebaliknya gembira ketika temannya sedih dan sedih ketika temannya gembira dan bahagia itu bukan orang yang memiliki akhlak mulia. Itu orang yang jelek akhlaknya. Hidupnya kata orang SMS. Senang melihat orang susah susah melihat orang senang. Ini bukan orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia senang melihat orang lain senang. Nih, susah melihat orang lain susah. Karena dia inginkan orang lain itu senang sebagaimana dia ingin dia dirinya senang. Dan dia tidak ingin orang lain susah sebagaimana dia tidak ingin dirinya susah. Di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maka billahi wal akhir fal yukrim Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan dan mengistimewakan tamunya. Dan yang dimaksud dengan uh, memuliakan tamu itu adalah orang yang tamu dalam Hadis ini itu tidak uh, tidak sama dengan tamu dalam bahasa Indonesia. Ini, tamu dalam bahasa Indonesia semua orang yang berkunjung. Tamu dalam hadis ini maksudnya adalah orang luar kota yang datang berkunjung. Ini, orang luar kota yang datang berkunjung ada satu keperluan. Inilah ya ini. Layak, ini karena rumahnya jauh ya maka kita perlu mengistimewakannya dengan menyediakan tempat menginap untuknya menyiapkan tempat bermalam untuknya karena dia orang jauh di rumahnya jauh dia harus safar untuk sampai ke tempat kita maka kita perlu siapkan makanannya ya, supaya dia tidak kebingungan kesusahan cari makan ya. Ini tamu yang Allah ya Allah wajibkan melisankan Rasulnya supaya kita muliakan dan kita istimewakan. Adapun tamu biasa tetangga sebelah ya tidak harus sampai derajat istimewa yang penting ya ya disikapi yang sopan, gitu kan. Tapi kalau ini diistimewakan bukan hanya disikapi yang sopan namun diistimewakan kemudian Nabi mengatakan dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir jangan sakiti tetangganya ya jangan sakiti sakiti tetangganya ya, tetangga sebelah rumah ya, atau karena belum berkeluarga ya tetangga kamar karena ngekos atau tetangga kasur ya, karena satu mes misalnya maka itu semua tetangga. Yeah. maka orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir dia akan akan dia tidak menyakiti tetangganya. Kalau tidak bisa bikin orang bahagia minimal ya jangan bikin orang sedih. Kalau tidak bisa membahagiakan orang minimal ya jangan yeah, menyusahkan orang. Kemudian yang ketiga Nabi katakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir siapa yang tulen betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir kandalah bertutur kata yang baik atau diam kalau ngomongnya tidak bisa ngomong yang membuat orang lain bahagia minimal jangan ngomong yang bikin orang itu nangis bikin orang itu sebel bikin orang itu tersinggung bikin orang itu marah kalau tidak bisa mengeluarkan omongan yang bikin orang itu bahagia, orang itu senang, orang itu termotivasi, orang itu semangat. minimal jangan mengeluarkan omongan yang bikin orang itu sebel jengkel, jadinya ndak enak makan dan seterusnya. Dan intinya di hadis yang lain Nabi sampaikan, akmalu mukminina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang akhlaknya itu dia ada pada dirinya karena lillahi ta'ala. Bukan karena mengharapkan pujian manusia atau balasan dan timbal balik dari manusia. Dan di antara akhlak mulia, dan ini termasuk akhlak mulia yang penting adalah ihtimalul adha, sabar Menghadapi ketidaknyamanan yang didapatkan dari orang lain, maka akhlak mulia itu tidak hanya sekedar tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang lain. Di antara akhlak mulia yang penting itu adalah sabar terhadap gangguan orang, sabar terhadap gangguan orang, karena ya tidak ada orang yang tidak mengganggu kita. Jadi tidak ada orang yang tidak mengganggu kita. Punya tetangga, tetangga itu kadang ganggu. Boleh jadi parkirnya ganggu, kadang buang sampahnya yang ganggu, kadang nyetel-nyetelnya yang bikin berisik ganggu. Maka ada keluarga kerabat juga mengganggu, bikin kita tidak nyaman, kita kan enak. Ini. Teman kerja, rekan kerja, satu kantor, satu tempat kerja itu juga mengganggu. Ini. Semakin banyak kita teman kerjanya itu, semakin banyak potensi mendapatkan gangguan. Nah, ini, ini, kok tempat kerjanya kok ada 50 orang, nah, itu perlu disadari. Ada potensi 50 jurusan mengganggu. Ini, ini. Ini boleh jadi tungganggu dengan guyonannya yang berlebihan. itu ganggu dengan usilnya. Ini ganggu dengan suka napok-napok. Nah ini ganggu. Suka ngecek. Ini ganggu. Suka minta makanan kita. Ini suka ganggu. Suka macam-macam. Ini ganggunya nyembunyikan sandal. Ini ganggunya. Ya pokoknya semakin banyak temennya itu wajib disadari. Ini semua potensi pengganggu. Nah, itu semua adalah potensi pengganggu. Itu repotnya punya banyak teman. Karena nah, di satu sisi itu semua potensi pengganggu semua ini. Entah bentuknya seperti apa. Sehingga orang yang berakhlak mulia, ya, sehingga orang yang berakhlak mulia itu punya sifat khas ihtimalul ada ini orangnya itu dadanya lebar hati ini jembar jadi Mbak tidak semua gangguan direspon dengan marah karena semua gangguan itu direspon dengan marah besar maka seharian cuma marah terus gitu. Yeah, seharian itu bisa marah terus. Dari pagi sampai dari awal masuk kerja sampai pulang itu nesu terus. Kenapa semua gangguan itu direspon dengan tersinggung berat dan marah besar. Yeah, nanti yeah. ujung-ujungnya kita sendiri yang tidak nyaman. Kan? Kita sendiri yang tidak nyaman. Mau nyaman di satu lingkungan, ya, maka punya modal utama berdada yang lapang ya, berdada yang lapang berhati yang luas sabar dengan gangguan yang kita dapatkan boleh jadi ucapan, sikap, perbuatan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan di antara contoh sabar dengan gangguan yang luar biasa, tidak marah gara-gara diusili orang, itu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Sahih dan saya Muslim ada seorang Arab Badui itu menarik ridaknya Nabi. Ridak itu pakaian atasan yang dipakai oleh orang yang ihram itu. Orang yang ihram, laki-laki yang ihram itu kan pakai dua lembar kain ya. Yang bawahan itu namanya Izar, yang atasan namanya Rida, dan itu pakaian harian di masa Nabi. Nah, itu Nabi ketika itu pakai, enggak pakai jubah, namun pakai Izar dan Rida. Tiba-tiba ada orang Arab Badui narik ridanya Nabi. Bayangkan kalau Rida itu dipakai muter, ini kan satu kain muter begini. Ujungnya di sini. Dari belakang dia tarik, coba bayangkan. Ini ujungnya di sini. Aslinya kan ujungnya begini. Kemudian ditaruh di pundak. Akhirnya yang ujung sini ditaruh di sini. Dari sini, dari belakang atau dari samping ditarik. Bayangkan. Normalnya jatuh. Ya enggak? Ditarik itu badan bisa jatuh. Nabi itu ridaknya ditarik. Hatta asarat hasyiatuhu ala atiqihi. Sampai lahirnya Nabi merah. Gara-gara ditarik. Setelah itu mengatakan, tidak sopan lagi. Setelah itu tidak sopan sopan sama Nabi itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah itu ngomong yang sopan. Setelah itu ngomongnya sopan lagi. Orang Arab Badin mengatakan ya Muhammad tuh Muhammad, nggak sopan lagi. Sudah perbuatannya kurang ajar. Ada orang diem tiba-tiba datang narik ujuk-ujuk gitu. tanpa tanpa ada ini tidak ada angin tidak ada mendung tidak ada hujan tiba-tiba Ya, narik ridaknya Nabi, setelah itu ngomongnya nggak sopan. Ya Muhammadu Muhammad wa Muhammad. Murli min malillahi Perintahkan pada sahabatmu supaya saya dikasih duit yang Allah berikan kepadamu. Ya, dia minta ya, minta sedekah dari Baitul Mal, dari kas negara. Ya, sudah kasar gitu ternyata minta sumbangan masih coba bayangkan orang datang kasar minta sumbangan ya, meskipun itu bukan duit kita ya, cuma duit titipan itu ya ya berpikir seribu kali itu mau dikasih itu saya di duit untuk dikasihkan pada orang yang membutuhkan datanglah orang yang membutuhkan caranya kasar Justru telah kasar, ternyata ujung-ujungnya minta sumbangan, ngomongnya kasar lagi, lengkap sudah kan, ngomongnya kasar, ujung-ujungnya minta sumbangan, ya sikap dan perbuatannya tidak sopan. Apa yang terjadi nabi kemudian cuma menoleh ke arah orang tersebut dan tersenyum ya Allah, bisa-bisanya ya, kalau kita yang jadi nabi, bisa-bisanya seperti itu tadi ngadep ke sana dia narik Ridak di samping sampai merah setelah itu ngomong nggak sopan minta sumbangan respon Nabi Noleh ke arah yang ngomong senyum manis ya Allahnya satu hal yang tidak bisa kita bayangkan bayangkan niru saja tidak bisa itu cuma bayangkan saja nggak praktek ya cuma bayangkan saja Bayangkan kita niru Nabi seperti itu. Itu membayangkannya saja kesusahan, apalagi uh, mempraktekannya. Falta fata ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika. Nabi noleh senyum manis pada orang itu. Kemudian permintaan cumbuangan di ACC lagi. Tumma amarlahu bi'ata'in. Kemudian Nabi suruh sahabat tolong ambilkan dari kas negara sekian kasihkan orang ini. Masya Allahu Akbar. Ini akhlak mulia yang tak terbayangkan. Dan dan ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Bayangkan, kepala negara, orang besar, ini kasari. Ini disikapi dengan kasar, perbuatan kasar, ucapan kasar, ujungnya minta sumbangan. Ini kalau orang uh, ya, yeah. padahal ini kepala negara, ya. Ya, yang punya ini, yang ngatur semuanya. Ini the big boss ini, bukannya bos kecil kecilan atau sebenarnya bukan bos namun dipanggil bos. Ini the big boss ini, uang besar ini bahkan lebih dari itu dia nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak semacam tidak berhenti itu, dia nabi yang paling mulia, dia rasul paling terhormat. Semua para nabi makmumnya, dia imamnya. Disikapi semacam ini. Namun gimana responnya? Noleh, senyum manis, habis itu dikasih duit. Ya mas ini duitnya. Gitu. Ya. Luar biasa. Kemudian uh, dan Nabi menceritakan ada seorang Nabi uh, yang uh, yang mendakwai kaumnya sampai uh, uh, kemudian di, dipukuli sampai kepalanya berdarah. Ada seorang Nabi, Nabi tidak menyebutkan siapa dia. Namun setelah itu apa responnya? Setelah itu Nabi tersebut berdoa, Allah marfir li fa innahum la ya lamun. Ya Allah ampunilah kaumku sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tak dong. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Mereka itu orang-orang yang bodoh. Bodohnya saja pakai bahasa yang halus, tidak tahu. Bodohnya saja pakai bahasa yang halus, tidak tahu. Bukan bodoh. Maka Nabi ini berbuat baik pada kaumnya berdakwah direspon dengan dipukuli sampai kepalanya dipukuli. Merespon dipukuli dia respon dengan empat sikap. Nabi ini meresponnya dengan empat sikap. Pertama memaafkan. Dia tidak berdoa ya Allah kirimkan azab untuk mereka ya Allah. Enggak. Dia memaafkan bentuk memaafkannya didoakan agar Allah beri ampunan ya, agar diberi ampunan tidak minta untuk dikirimi adab namun agar diberi dikirimi ampunan bayangkan yang ketiga ya, dia sampaikan kepada Allah ya, kalimat pemakluman ya Allah maklumi mereka ya Allah mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Itu yang disampaikan. Tidak tidak kemudian berdoa, Ya Allah, Ampunilah orang, mereka itu orang-orang yang kurang ngejar kepadaku itu. Tidak demikian. Namun ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Yang keempat, Nabi ini mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan satu kata-kata dengan maksud untuk supaya dalam tanda kutip merayu Allah untuk mau mengampuni orang itu. Dengan nabi ini katakan mereka itu kaumku. Ya Allah ampunilah kaumku. Kaumku itu apa? Terjemah bebasnya keluarga besarku. Keluargaku kurang ajar mukuli sampai berdarah sampai kepala berdarah dan masih diakui sebagai keluarganya kalau normalnya orang disakiti nah, itu dulu teman akam nggak lagi diakui jadi temennya keluarga itu tidak lagi diakui sebagai keluarganya ini nabi masa Allah sabarnya dengan gangguan orang menyakiti orang ini menyakiti mukuli dan tidak main-main mukulinya di daerah kepala dan tidak main-main sampai kepalanya berdarah setelah itu masih diakui sebagai keluarga dan itu dijadikan bagian dari kalimat doa dengan harapan agar Allah mau mengampuninya ini tawasul kepada Allah supaya doa ampunan dikabulkan dengan disampaikan terkait keluargaku ya Allah dengan satu hal yang luar biasa, dan mungkin bisa ditambahkan kelima. Tadi saya katakan, ya nabi ini mengatakan mereka tidak tahu kalimat yang lembut sekali. Ini kalimat belak-belaknya mereka itu orang-orang bodoh, mereka itu orang-orang dungu. Sama orang berbuat baik ngajak mereka ke surga kok malah dipukuli. Kemudian contoh keteladanan yang lain dalam masalah sabar menghadapi gangguan itu Uwais al Qurani yang terkenal doanya mustajab beliau terkadang atau dilempari anak-anak kecil pakai batu ini ada sejumlah anak-anak kecil yang mengganggu beliau melempari pakai batu maka apa respon beliau beliau katakan pada anak-anak yang lempari batu padanya ya ikhwata ya wahai kawan-kawan Inkan awala buddha jika tidak boleh tidak harus melimpari saya kata beliau farmuni bisirori tolong lemparnya pakai batu yang kecil-kecil saja ya. Yeah. silahkan tetap melimpari tapi yang kecil-kecil saja di ala tutmu supaya kalian tidak membuat berdarah betisku fatam nauni minas kalau betisku berdarah aku tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat tapi kalau badan yang lainnya berdarah, punggung berdarah masih bisa ke masjid. Ini bentuk sabar yang luar biasa. Kemudian ada seorang ahli ibadah di masa silam, ahli ibadah terkenal, berarti orang soleh terkenal. Ibrahim bin Adham, satu ketika dia pergi ke padang pasir, ketemu seorang tentara. Nah tentara ini bertanya, karena di tengah padang pasir, Aina umron dimanakah tempat yang ramai? Dia cari kampung, cari perkampungan di padang pasar kan nggak ada perkampungan. Kalau saya mau cari perkampungan kemana? Arahnya kemana? Masih jauh ataukah tidak? Maka Ibrahim bin Adham ngasih isyarat pakai ya berisarat ke arah komplek pemakaman. Nah, itu tempat yang ramai itu. Ramai dengan orang yang meninggal dunia yang dimakamkan di sana. Akhirnya tentara ini marah. Dia pukuli kepalanya Ibrahim bin Adham sampai berdarah. Setelah itu dia dapat informasi, dapat info. Itu, itu Ibrahim bin Adham. Masa enggak kenal? Orang soleh. Orang soleh. Tiga-tiganya kamu pukuli sampai berdarah-darah. Akhirnya orang itu cari Ibrahim bin Adham yang tadi dipukuli, kemudian dia cium tangannya, bahkan dia cium kakinya. Fakal, maka Ibrahim bin Adham cerita tentang kasus ini, Tatkala orang itu memukuliku, memukuli kepalaku, aku mintakan surga untuknya. Masya Allah ya. Ketika, orang itu mukuli kepalaku sampai berdarah, beliau berdoa. Doanya apa? Supaya dia masuk surga. Lain dengan kita ya, kalau seandainya dipukuli orang, doa gitu, doa supaya dia masuk neraka, kalau bisa yang pertama kali masuk neraka, ya Allah. Ini malah didoakan supaya orang yang mukuli tersebut masuk surga. Kenapa? Di anni alim tu anni ujaru bidorbi. Karena aku tahu betul bahasanya aku dapat pahala gara-gara dipukuli orang itu. Di satu sisi dia tuh orang baik itu. Ngasih aku pahala. Pahala sabar dipukuli orang. Maka dia aku diberi pahala bidorbi iya ya karena dia mukuli diriku. Maka aku tidak ingin balasanku kepadanya kecuali yang baik maka aku tidak ingin dia berbuat baik kepadaku dalam tanda kutip Ini dalam tanda kutip aku tidak ingin dalam tanda kutip dia berbuat baik kepadaku ternyata aku berbuat buruk kepadanya Kemudian ada orang yang saleh melewati satu gang tiba-tiba pada waktu lewat gang tersebut dia dilempari abu hasil pembakaran ya, tentu dan di awal-awal tentu abunya tentu anget ya, atau bahkan panas abu kayu hasil pembakaran masa itu kan ada abunya nah itu dibuang mengenai orang ini dibuang dari atas loteng mengenai orang ini yang jalan di bawah maka kawan-kawannya itu sudah komentar macam-macam namun orang soleh tersebut merespon manistahako anar siapa yang berhak untuk masuk ke dalam api yaitu maksudnya neraka fasuliha ala romat kemudian bisa dalam tanda kutip berdamai cukup dengan dilempari abu kayu yang masih anget yang barilahu Allah sepatunya tidak marah sepatunya tidak marah jadi beliau meredam amarahnya dengan mengatakan Ya, dalam dirinya dan dengan lisannya ya saya itu kan paling cocok jatahnya masuk neraka kalau cuma dikasih ya, diganti dengan musibah dilempari abu yang anget ya masih enak sekali tidak ada alasan bagi saya untuk marah ini contoh-contoh bagaimanakah bersabar menghadapi gangguan dan itu ya, satu bentuk akhlak mulia karena orang yang berakhlak mulia tidak hanya sekedar tidak mengganggu namun yang lebih penting daripada lebih penting dari tidak mengganggu adalah akhlak mulia dalam bentuk sabar menghadapi gangguan. Ya demikian yang kita kaji di kesempatan kali ini wasallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam ada yang hendak bertanya? Ya, monggo Mas Ya, uh, jadi tidak semua pembiaran kemudian uh, pem, uh, yang itu adalah bentuk memaafkan itu terpuji yeah. orang yang mengganggu kita itu ada dua macam yang pertama orang yang itu kebiasaannya itu lagiannya, itu karakternya ganggu orangnya ketik orang maka sikap yang tepat ya tidak dimaafkan namun lakukan tindakan semestinya kepada orang itu. Tuntut dia untuk ganti jika merusak, laporkan dia kepada pihak-pihak yang bisa layak untuk menjadi tempat melapor yang bisa melakukan tindakan badannya. Itu kalau mengganggu itu karakter dia. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengganggu kita aslinya dia bukan orang yang punya sifat suka mengganggu suka suka zalim suka usil bukan namun dia itu ya, aslinya orang yang ya baik-baik saja gitu namun kebetulan di suasana tertentu itu muncul usilnya gitu muncul usilnya dan de, maka dalam kondisi seperti ini dan ketika orang tersebut sadar setelah dia keluar dari suasana yang bikin dia usil, mengganggu, ketika dia dalam kondisi sadar itu normalnya dia akan sedih. Saya kok gitu ya? Kok kasar gitu ya? Kok kurang ajar seperti itu ya? Itu bukan saya. Maka kemudian dia minta maaf. Nah orang semacam ini layak untuk dimaafkan cuma ya, kita pesan ya saya maafkan tolong jangan diulangi lagi ya. ya itu satu hal yang menyakitkan misalnya ditambahi gitu. Itu satu hal yang menyakitkan. Itu engkau menodai persahabatan kita. Nah, gitu. Tapi saya maafkan, tolong tapi jangan diulangi. Nah, gitu. Nah, orang ini akan semakin lebih hati-hati dengan ketika dimaafkan di kondisi semacam ini. Jadi ada dua rincian kalau misalnya bully di sekolah berkenaan dengan anak kita yang sekolah. Bully dari sekolah ini dari teman yang seperti apa? Udah teman yang memang nakal, mengganggu. Maka lakukan tindakan. ketemu dengan walinya dan sampaikan saya tidak terima anak saya diperlakukan demikian. kalau dan dan seterusnya yang bisa dilakukan. Laporkan ke ke pihak sekolah, coba kemudian kita lihat respon orang tuanya pihak sekolah gimana, dia mau dia diselesaikan dengan baik-baik, kemudian nah ini ya kalau sudah cukup ya sudah dianggap cukup, tapi kalau perlu ada tindakan yang lain ya perlu ada tindakan yang lain, kalau itu karakter kebiasaan, tapi kalau ini kasuistik, nah, maka kita kondisikan anak, maafkan saja. Jangan kira hanya orang lain yang usil mengganggu. Jangan-jangan ya kakak juga suka mengganggu temannya juga. Nah, gitu kan. Suka mengganggu temannya juga. Gitu. Maka jangan hanya kemudian punya cara pandang, oh, dia mengganggu saya. Dia menjadi luka di hati saya. Boleh jadi kakak juga jadi luka di hati orang lain. Gitu. Maka sadari. Ini kalau kita juga terkadang punya sifat-sifat buruk jangan seakan-akan kita merasa sempurna dia dia dialah dia, dia, dia sang pengganggu gitu. Jadi perlu dirinci semacam itu. Ada yang lain? Ya, Mas. ketika kita ada ketika kita menjumpai ada orang yang hasad yeah. tentu kita akan bisa tahu orang itu hasad manakala dia melakukan tindakan-tindakan permusuhan dia ganggu dia ini dia bikin fitnah dia ini dan seterusnya yeah. uh, maka di antara kiat penting untuk menghadapi orang yang dengki itu adalah cuek dengannya. Kita fokus dengan apa yang menjadi program kita, kegiatan kita, kepentingan-kepentingan kita, dan tidak terlalu peduli dengannya. Karena orang yang memusuhi itu melakukan tindakan itu senang kalau kemudian aksinya itu mendapatkan reaksi. Orang yang punya sifat usil karena hasad, karena dengki, atau yang lain, kok kemudian. Ada reaksi dia seneng, tapi kalau malah kita masa bodoh, nggak terlalu memikirkan meskipun ini bukan berarti tidak hati-hati, ya, malah itu bikin dia tambah dongkol, tambah jengkel, tambah marah, mati dia dengan membawa kemarahannya, ya, maka itu di antara kiat penting, ya, kita seakan-akan kayak tidak ada apa-apa gitu, tapi itu bukan berarti tidak waspada. Tapi tidak memikirkan dia, dan dengan itu kita tetap bahagia. Kita, ketika kita punya orang yang hasad, hasut, kita itu jadi hilang bahagia gara-gara memikirkan dia. Ngapa-ngapain malah memikirkan dia? Apa-apa memikirkan dia? Akhirnya kita yang menderita, gitu. itu di antara penting di dalam masalah ini di samping kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari gangguan orang-orang yang hasut, orang yang hasad sebagaimana di surat al-falak min syarri hasidin idza hasad ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan gangguan keburukan orang yang hasad orang yang dengki ketika dia dengki Ya demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa akhiru da'wana Kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.